Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ngereng matur pocih ben pangalam serta syukur ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik ben hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk fitan karom panjenengan sehingga kak dinto ampun para masuah de malam 10 sedi budih dari bulan Ramadan ban ampun 20 hari fitan karom panjenengan ajalanin ibadah pasah ajalanin sunnah salat witir dan maus Al-Quran bersama jemaah. Semoga setiap amal saya terima seorang Gusti Allah Subhanahu Taala. Dan fitan kalau bancinan tak keluar dari keadaan tu bulan kecuali satu jatuh sahampun isoborah dan pangkat ya junnah hampun yang kak di Gusti Allah Subhanahu Taala. Amin Allahumma amin. Ini dalam kesempatan semangkin abdina turut bahas tentang Lailatul Qadar. Saya sebut di dalam surat Al-Qadr Gusti Allah Subhanahu wa taala tabu A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Idzam ka'din tu ayat Gusti Allah Subhanahu wa taala nyebut dak lima perkara sekaligus fadilah yang kan di malam Lailatul Qadar kali itu. Si pertama iki kak dinto bahwa malam Lailatul Qadar Gusti Allah Subhanahu wa taala maturon dak Al-Qur'an secara jumlah. Paturon di Gusti Allah Subhanahu wa taala dari Allahul Mahfuz da as-sama'ud dunya Al-Qur'an pataran dari Allahul Mahfuz da as-sama'ud dunya ka dinto di dalam sejumlah tanpa perinci toron dari awal sampai akhir ibmal ibila ka dinto se pataran malam Lailatul Qadar bansi nomor 2 ayat Al-Qur'an ka dinto nyebut bahwa malam Lailatul Qadar ka dinto khairun min alfi syahr lebih bagus ketimbang sebuah bulan ketika ajunan yang paling taufik bikus Allah Subhanahu wa taala bisa ngudih dak Lailatul Qadar kala ben ibadah ben tikir ben sama jemaah maka ajunan bakal ngaulia kenceran selebih bagus ketimbang ibadah sebuah bulan. Tolak lebih kalau bancanan tong gitong aki sama ke. Sebuah bulan bagi 12 maka berarti belum pulau telok tahun lebih sekali. Ajunan berarti ibadah malam Lailatul Qadar kak dinto bakal ngauliah kenceran akati ibadah belum pulau telok tahun. Kak dinto bila nyapok malam Lailatul Qadar sekalian. Pas ketika apa? Ketika tahun-tahun seampun tapongkor, ajunan ampun keparingan taufik dari Gusti Allah. Aku nak akhi Lailatul Qadar di dalam ibadah. Tinggal kali akhi saus di ajunan. Belum perlu telok kali sapa apa. Lebih-lebih dekik tahun-tahun sebekal datang ajunan keparingan taufik boleh dari Gusti Allah. Ajunan laksan akhi ibadah di malam Lailatul Qadar. Tinggal kali akhi saus. Kak Dinto, Masya Allah. Di dalam umur sesakon ni ajunan bakal ngaulia kencuran banyak. Ana pun tini hikmat dari badanah Lailatul Qadar kak dinto. Paling aki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala da umat Rasulillah. Mungkin panikai sebut dalam situng hadis saya terjemahan sakak dinto bahwa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam matur da Gusti Allah tentang pandan umur umat da. Sehingga kalaban umur panda kak dinto umat da andik kesempatan ibadah sakon ni. Sementara umat-umat berlambat ratusan ribu tahun, ratusan tahun umur.
Akhir bi Gusti Allah Subhanahu wa taala paringinlah Gusti Kanjeng Nabi Lailatul Qadar ka dito. Sehingga pasera orang sing ngodi inongku dak malam Lailatul Qadar ka dito bakal ngaulia kenceran ataunan sebilah dikak dinto ditekuni bi umat Rasulullah bisa nyaingi makalah de umur-umur si ampun ele bati bi umat-umat bak lambat. Bayang aki saus esitung malam hanya dalam satu malam ngoleh kenceran akati ibadah belum bolo telok tahun sementara umat bak lambat satu tahun kata tidak tentu selalu ikun aki ISN kalaban kalaban ibadah kan putar beri ISN kalaban saren ada ben semacam akasab ben semacam. Tapi malam Lailatul Qadar saya paling aki bi Gusti Kanjeng Nabi bi Rasul bi Gusti Allah da umat Gusti Kanjeng Nabi gak dinto ibadah samalam ngoleh kenceran ibadah akati ibadah belum pulau telok tahun gak dinto berarti fadilah akung paparing akung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala di umat ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 3 ayat ka dintoh nyebut bahwa malam Lailatul Qadar para malaikat ka dintoh empatoron di Gusti Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Sampai bila? Sampai metapajar. Sampai toto ke waktuna Lailatul Qadar. Mila banikah salah situng ciri-ciri Lailatul Qadar kak dinto ipagin kak dinto tebun para ulama areh meto areh tapi tetap terasa redup tak ceteran apa nama dorin benyan malaikat seongke ke atas kubur di atas langit. Saya nomor 4 coba aki bahwa malam kak dinto malam salam anha iya salam salamun hiya hatta matla'il fajar malam Arab aki malam keselamatan sampai bila waktu nah ini kasih nomor 5 tabqa hatta matla'il fajar malam Lailatul Qadar totok sampai waton fajar. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam beberapa hadis sesuatu ada bu man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang sejaga ngudiin malam Lailatul Qadar imanan karena iman wa ihtisaban ban karena ngamri ridha ban kanjaran Gusti Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka siapa orang yang kandi orang gelak panapa dosa si ampun telebat. Ini dalam riwayat Imam Ahmad bin Nasa'i berarti tambahan wa ma ta'akhir. Berarti dosa si ampun ke ada dan dosa si bekal sepegal datang. Dosa si bekal datang pernah maksudnya raksa dari dosa pun dan benih raksa dari dosa. Tapi nggak oleh taufik dari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk aku laki sakarin umrah yang dalam nyari ridha Gusti Allah Subhanahu wa taala.